Ya, baik pemirsa, kerasnya kehidupan anak jalanan membuat Wirawan Yogyasono fokus untuk membina anak pang, pedagang asongan dan pengamen yang rentan dengan tindakan kriminalitas. Dan tidak hanya itu, gerakan menghapus tato menjadi salah satu jalan penyeru kebaikan yang dipilih mantan pengamen di Terminal Depok tersebut. Dan berikut kisah lengkapnya dalam liputan spesial program Ramadan, Penyeru Jalan Kebaikan. Kol janami mimma ridin minar pawi ayah. Saya dari keluarga ekonomi lemah ya. Saya ngamen di situ saya ngelihat bahwa saya pernah seperti mereka karena saya mendapatkan satu hidayah dari Allah. Pernah saya waktu itu tidur, disiram, di kata-kata kasar, dasar gembel, segala macam. Tapi saya nggak membalas. Saya hanya berdoa sewaktu-waktu saya akan datang ke sini dengan keadaan yang berbeda. Makanya saya selalu dakwah itu dengan anak-anak jalanan. Dan mereka sekarang ini, di Depok ini, saya ingin menciptakan bahwa anak jalan itu adalah anak-anak penghafal surat Ar-Rahman. Karena yang hafal Ar-Rahman, kalau anaknya anak pang saya kasih modal usaha itu 1.500.000 kalau dia hafal. Dan juga kalau misalkan anak-anak yang kecil, anak-anak kayak anak silver, saya kasih sepeda. Visi kita adalah merubah paradigma masyarakat bahwasanya biasanya anak-anak jalanan itu identik dengan brutal, gak baik dan sebagainya. Kita ingin merubah itu. Kalau bicara susah mbak ya, mereka itu labil ya. Mereka kadang-kadang udah bisa kita katakan hijrah. Lalu ada godaan lagi yang lainnya, akhirnya dia kembali lagi di jalanan. Paling-paling permasalahan kalau ditangkap Satpol PP, ya terus ditangkap sama polisi, ya, itu saya yang maju. Jadi mereka sekarang merasa terlindungi, harapan kita mereka itu kembali ke keluarganya. Ada 3 hal yang saya ingatkan kepada mereka, jangan pernah melanggar kriminal, terus jangan cek bebas dan jangan narkoba. Pelan-pelan, jangan brutal. Kita kasih pengertiannya, tato itu seperti apa, terus bagaimana hukumnya dalam agama Islam. Lama-lama dia akan sadar sendiri. Ketika dia sadar, baru kita ambil. Yuk, hapus tato, gratis. Banyak haji, banyak ustadz dekat, tapi nggak mungkin dia narik-narik kita untuk ayo ngaji bareng. Ya kan, kita tidur di jalan, dikasih tempat, nggak ada ya kan. Terkadang banyak ustadz atau haji ya kan, malah mencabik kita ya kan. Sama arogan gini, arogan tau sendiri kan, arogan ribut siapa ini. Jangan kenal sama Pak Wawan, alhamdulillah karena dukungan Pak Wawan sedikit-sedikit berubah. Gitu. Alhamdulillah jadi lebih giat lagi lah belajar ngajinya. Kalau dulu kan jarang, maksudnya bukan jarang, ya emang nggak pernah gitu. Saya berharap dalam hidup saya ini mempunyai suatu arti, walaupun kecil, mengurusin untuk anak jalanan sendiri, merubah paradigma tentang anak jalanan. Mereka tetap sama, dia adalah makhluk Allah yang butuh kasih sayang, yang butuh rangkulan.